Yo kepolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya siapa lagi nek bukan Anda Dardor. Iya ya ini. Mondleng. Oke. Di edisi kesempatan konten kali ini masih di hari yang sama di acara IAC itu parkirannya udah penuh rek. Ini parkiran udah penuh. Ini loh jauh-jauh dari Mojokerto ini. Mas apa Mas? Mail. Oh ya Mas Mail, saya lupa. Iki waktu pas di Jatim nemenin saya naik kereta iki. Koe langen naik kereta di Sidoarjo Surabaya pokoknya is. Ini sendirian ya dari Sidoarjo. Dari Mojokerto. Tuh. Di mana Mbak? Oh Purwokerto. Kok iso sekolah. Wah, ngapus-apusi. Kanca sekolah kuliah ndek kene. Di mana? Kanca ketemu gede. Oh, Win. Oke, ini jauh-jauh ya Mas Mail dari Mojokerto ya. Ini juga peserta ya, alhamdulillah. Ya lumayan rame sih. Cuman ini belum di opening bentar lagi jam 9. Ini baru 8:30. Dan itu juga anak yatimnya udah di mana itu namanya? Di stand ya. Karena nanti habis pembukaan langsung santunan anak yatim yo. Jadi yo kayak gini keseruannya. Kita pokoknya mohon maaf banget terlalu banyak skipane yo karena dalemnya bro. Ah? Dalemnya pemain. Walah. Jadi kelalen ge gara-gara Mas Mono aku ngomong awal jadi kelalen. Ibal karena mungkin dike. Kamu dike. Ente mau kemana? Kemana deh? Kanan, mobil kanan. Oke, mohon maaf juga nek terlalu banyak skepane ya karena kita ambil momen-momennya aja, oke? Simak terus konten saya dari awal sampai akhir, tetap nontonnya jangan di skip. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Tadi sesudah pembukaan, habis opening pembukaan terus nyanyi lagu Indonesia Raya pertama. Protokol dredeg bolong, dredeg ya. Sampai sekarang dredegnya masih kerasa. Dan ini antusias teman-teman dari semua yang mau datang ke acara IAC, wah luar biasa, saya salut banget. Di bawah juga udah rame, ini udah mau pada masuk lagi. Apa bro? Orang-orang. Ini tiket. Sabar ngantri ya, sing udah pakai tiket baru masuk. Udah pakai tiket masuk cek. Stiker IHC entek. Entek. Masuk. Tunggu tiketnya. Gelangnya tunggu. Iya, tunggu baik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang antusias hadir di acara IHC ya. Rame. Aduh, ini ada dangdut. Jadi takut copyright saya pergi aja ke sini ya. Asik krungu ora? Hah? Asik krungu nang kene. Tapi tak tutupi omongan iki krungu ora. mantap re. Wah ini area-area Mandiri aja ini udah mulai pada datang iki. Awan temen kok. Halo Andra. Oke, siap. Kene di set kumpul bening kok. Kota di set. Siap-siap langsung mlebu. Sing di tiket mlebu. Pakai tiketnya. Oh ya, mohon maaf ini kita bikin acara ada tiketnya karena di wisata Kolaska ya. Nanti takutnya dikira pikirannya orang itu kan beda-beda ya. Takutnya nanti tiket buat masuk acara. Halo. Waduh. Ngawur rek. Halo. Langsung dipakai tiket dipakai ya. Dipakai. Sampingnya ya Mas ya. Nggih. Ada Pak. Halo, langsung dipakai. Halo. Ada bidadari dari mana itu? Hah? Cilacap. Mas, ini yang kemarin. Atas nama siapa? Oscar ya, bentar sih, yo. Ya oke, jadi ini antusiasnya apa ya? Teman-teman yang untuk datang ke acara IHC luar biasa ya. Luar biasa sekali iki polo. Ramai banget iki. Deyar. Jauh sit. Alhamdulillah iki. Kowe tanggapannya untuk acara IHC kali ini diduga gak bakalan kayak gini? Gak nyangka bolo. Hah? Alhamdulillah rame. Bom bledek. Dudek. Iki lho. Dudek lebar. Lemes pret. Belum aduk. Lumayan ramai polo. Alhamdulillah ini. Hah? Jadi itu lagi apa ya namanya, santunan anak yatim, lagi break terus santunan anak yatim, habis itu kita lanjut ke rundown acara IHC-nya polo. Yo, ready, go, semangat, ojo lemes rek. Ayo lo, tar kita wawancara si adu-adu di Mojokerto Mas Mail, gimana Banjarnegara saat acara? Hah? 11-12 ya sama Jatim ya. Tapi naik grade masih mantepan di Jatim. Aku percaya itu, udah buktiin sendiri ya. Oke, jadi simak terus konten saya dari awal sampai akhir. Tentunya ojo di skip-skip follow. Oke. Ngawur cok, ajun talang. Oke bolos, setelah ini break sholat dan makan ya. Iki, aduh, alhamdulillah acara sangat ramai banget. Iki melasi temen adu-adu, rek. Jawab aja. Hah? Rayon. Sesuk tak samperi. Awak sing nyamperi bae. Hah? Meti kan ya? Wis, karo marione nyong. Siap. Oke, kita sambil istirahat sambil ngonten-ngonten sedikit yo. Ini lagi pada mulai datang lagi ya. Acara full. Masih semangat teman-teman gua, teman-teman aing. Hah? Masih. Kok kayak kerupuk tidak pada. Lemes po? Anu rumahan dangdute. Oke, terima kasih Mas Irwan. Ini nggak di endorse ya, sorry, nggak di endorse, mohon maaf. Oke, ini berhubung masih jam 12 lewat ya. Mungkin acara akan dimulai lagi nanti. Ya. Asa habis pada duhur. Oke, ini udah nyampe ya. Arek Jatim, ini ada kaji juga. Ingat, boleh untuk ini paling jauh. Ya, saluran Jombang Banjarnegara demi dulurku. Mantap. Apalagi ini acara perdana. Kita bikin di nyantai-nyantai dulu Haji. Siap. Itu keluar di nomor 1. Oke, kita sambung lagi nanti aja ya. Ini sebentar ngobrol-ngobrol dulu buat kerusuhan. Sanggup enggak? Oke, ini bakal ada live lagi. Oke, kali ini Yoke Polo ini mau pengundian Jolpres utama, itu motor satu unit motor H3X Pro ya, Indonesian H3X Kultur ya. Kita bakalan kalau dibantu 601 diambilin 601 ya. Jika kalian keluar langsung komentar aja. Wah, banyak banget nih. Dibantu siap, 601 cari. Tutup baik. Ya, sebelum kita mau judi ya pertama, saya mau ngabisin doorpress tambahan dulu ya. Ini satu set rating depan belakang. Coba oke, kabar-kabar aja ya. Pertanyaan sangat mudah. Nih pengundian. Siapa nama lengkap owner GL Petronas? Angkat tangan. Yuk, sini maju. Ji, siap-siap Ji, ditanya Ji. Ya, ini sekalian ownernya untuk maju ke atas paruhnya. Berkenalan Mas. Jangan berkenalan ya. Kalau saya gak berkenalan sekali lagi. Adam, Mas Adam ini. Iya. Mana nanti Mas ini? Mana ini? Ayo Mas. Sini Mas. Sini Mas. Nama lengkap owner GL Petronas. Haji Rafi Wibisono. Bu, bener nggak Haji? Bener. Ya, bener. Tepuk tangan nih. Dapat 100%. Oke. Oke Mas, ini dari mana Mas? Purbalingga. Dari Purbalingga. Oke, jadi kita lanjut lagi nanti ya, waktu pas mau pengundian GL ya. Oke, ini selain pengundian doorpress ya, ini ada permainan juga, ada game tebak-tebakan ya, udah kasih pertanyaan. Ini ada bocil ya, yang dikasih pertanyaan suruh menghafal Pancasila 1 sampai BWT. Buat BWT, Raka dari BWT. Halo, ini mentalnya juara ya. Makanya sehari berapa kali? 3 kali. Porsinya double atau dari Astro Boy. Halo Astro Boy. Jadi nanti waktu pengundian GL kita sepilkan ya. Namanya semua. Kita jadi komentasi. PBT singkatannya apa itu? Oh, iya. Ya, coba langsung aja. Untuk menghafalkan Pancasila sila 1 sampai sila 5 agamanya juga bismillah gitu ya. Mungkin hari ini harinya panjenengan, hari ini hari keberuntungan panjenengan. Dua niri. Oke, monggo Mas. Ya ini untuk nomor undian selanjutnya yang berkesempatan mendapatkan GL door prize dimulai dari angka depan 0315 mohon dicek kembali, dilihat lagi untuk kuponnya, dan juga di Instagram kita juga live, pantengin 0315 itu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pengundian keempat kalinya ya. Dibuka kocok lagi Mas. Iya. Tutupi bro, tutup bro. Dengan doa bismillah, mudah-mudahan hari ini nomornya nyampe. Ambil. Iya, bismillah Mas. Ya, mudah-mudahan ada yang dapat ya. Udah pengundian keempat kalinya iki. Nomornya dari depan. Iya, monggo. Dari depan 0390 bol HP bol 0390 kayaknya ya. Orang kena orang ibadah sang kemerahnya ya. Iki mesti kena kayaknya. Bismillah baik. Bismillah. Yo dikocok. Bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Digosok lagi Mas. Iya. Disimak makanya disimak yo. Jangan cuma protes tapi disimak. 30 detik kesempatan kalian semua. Iya. Dibuka. Digosok lagi. Iya. Digosok. Enaknya biasanya di bawah ini kalau ngocok. Oh di bawah. Jadi disimak ya. Iya. Ya, monggo Pak Kepala Desa. Siap-siap simak. 02 Oke. 02 Oke, enggak usah Bang, siap-siap ya. 6. Yo ngene langsung ini. Ora, aduh kelas temen. Enggak ada. Entar dulu 30 detik. 0226 ayo 30 detik dari sekarang, hitung 30 detik dari sekarang, udah tak liatin. 1 0266 tak ulangi ya. 0226 nggak ada juga, berarti cangkemnya udah cangkem sangar gitu ya. Ah asem ya. Oleh-oleh itu iki yang sing komen wis 0226 Yogi PTRR udah Yogi PTRR kena dikonfirmasi dulu. Yogi PTRR _1104 Nah, Mas Yogi PTRR simak DM yo langsung kita japri langsung DM. Cangkem yang orang sangar kena. Alhamdulillah. Coba kita hubungi dulu ini Pak. Oke. Coba dihubungi dulu. telepon langsung VCS, VC. Coba kita hubungi, nggak apa-apa. VC cok, mas cok. Oke, tadi pengocokan pertama itu simak dulu, simak. Di Instagram ini ya. 0226. Coba kita hubungi dulu lagi di telepon lewat video oleh Instagram. Bismillah, bismillah, bismillah. Tangannya Pak Lurah sakar. Ora. Kupane Pak ningali 02226. Kita di sini banyak saksinya yo. Di sini banyak saksinya, enggak ada yang diakal-akalin. Kabar kita kocok ulang. Di sini banyak orang kok. Lebih dari 1000. Satu. Udah di next, udah di next. Nanti dulu sama Pak Lurah gagal, sama Mas Yudis gagal, sama Mas Adit gagal, sama Kak Jirafi gagal, sama Mas Mega juga gagal. Belum ada yang dapat sama sekali tuh. 9 9 10. Oke, Angus kita sobek, sobek Pak, sobek. Sidane tangannya sangar. Kita kocok lagi dengan tangannya Pak Lurah. Tangannya mana ya? Disimak yo. Otak terus, Mas. Oke. Jangan dibetul ya. Iya. Tahan lama. Oke, ini lagi dikocok, dikocok. Siap-siap, disimak. Oke, siap. Monggo Pak Lurah, dipersilakan kocok dulu Pak Lurah. Siap. Udah dorong sing ngisor. Bawah. Betul ya, Pak? Ada jiloknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pesertanya ada di sini ya, pemenangnya ya. Sebut langsung aja, langsung aja. Yuk, siap. Simak. 05 06 05 06 05 06. Peserta mana? Ini ya, simak. 06 05 06 6. Toroi. Ayo 05 06. Orang pada tebut RC. Namanya Reno Cikarang 019 ya. Dari Cikarang pemenang. Dari Cikarang. Coba kita hubungi langsung. Langsung, Bro. Telepon. Coba dihubungi, Mas. Video call. Iya. Iki lho mbaknya sarung ngocok pinter wis sarung. Tangannya mbaknya halus banget ya. Langsung nemu. Mbak ini cocok. Kita mau dikonfirmasi ya, mau di telepon. Oke, kita konfirmasi dulu buat Mas Reno. Alhamdulillah orangnya cerdas berubah. Kita langsung telepon saja, tak low speaker. Tak ngapusi ini kita coba telepon Mas. Coba kita telepon ya biar nggak ada dusta di antara kita. Jangan provokasi. Maksudnya PC karo live. Oke gue. Oke, kita lagi ngehubungin pemenang selanjutnya yo. Karena tadi itu pada hangus rata-rata ya. Karena pengundian itu ya rada sulit ya. Langsung di video call dulu, tenang saja. Setelah ya setelah acara selesai ya, ini masih ngumpul-ngumpul ya, makan-makan ya. Ini quality time itu ada teman-teman. Terima kasih buat semua panitia IHC terutama ya, pokoknya semuanya itu apa itu ada kesu Gindi. Oke, so halo Ken. Walah. Matamu. Juga masih banyak teman-teman lagi pada ngumpul ya. Oh ya, jadi kayak pengumuman surprise itu apa ya namanya, belum deal karena yang pemenangnya itu sudah nemu, cuman di kontak masih susah karena orangnya lagi nggak di rumah, katanya lagi merantau ya. Pokoknya next time, next time sih. Oh ya, Pak bakal kasih tahu siapa yang pemenangnya ya. Pokoknya disimak terus komen saya dari awal sampai akhir, teman-teman, tanpa skip-skip ya. Ini juga masih ada si Raffi dan timnya ya. Ini juga ada Cak Yudi juga di sini ya. Oke, mungkin di edisi kesempatan kali ini akhirin dulu karena ini udah lelah banget ini. Sambung di next komen berikutnya, oke? Saya akan dulu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.